Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola tanah air. Kali ini datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong disebut diizinkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir jika ingin kembali melatih Korea Selatan. Diketahui, masa depan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda masih jadi tanda tanya lantaran belum ada tanda tangan kontrak yang dilakukan. Kendati demikian, Shin Tae-yong sejatinya sudah memenuhi semua target yang diberikan federasi sebagai syarat perpanjangan kontrak. Di lain sisi, beredar rumor bahwa Korea Selatan sendiri kini tengah memburu pelatih anyar. Kabarnya, Federasi Korea Selatan kembali tertarik untuk memanggil Shin Tae-yong yang pernah membawa tim negeri ginseng tersebut tampil di Piala Dunia. Di tengah rumor yang beredar, Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak akan menghalangi jika sang pelatih akan kembali ke negaranya. Di sisi lain, beredar kabar bahwa Shin Tae-yong sendiri saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit lantaran mengalami gangguan kondisi kesehatannya.